wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi sama aku Veja Mouse. Kali ini aku mau kasih trik dan tips buat kalian yang suka di dunia hobi sama silat ya. Aku mau ngasih tahu kalian caranya buat bisa split belajar di rumah sendiri atau di tempat yang terlalu lebar ya di rumah ya. Gimana caranya bisa split untuk pemula ya, untuk pemula biar splitnya itu bisa pas ya. Sama aku mau ngajarin juga buat untuk posisi yang di ruangan kecil atau di rumah belajar nuncaku. Nanti aku kasih tahu double sticknya tuh yang pakai busa. Kalau di dalam rumah itu harus pakai busa ya guys ya, karena kalau di dalam rumah itu kan tempatnya sempit, jadi kalau pakai busa itu kalaupun jatuh ataupun kena apa itu nggak kena barang pecah atau gimana ya. Tapi kalau kita pakai yang besi, takutnya tuh kalau kena barang atau jatuh itu bisa pecah ya. Oke guys, langsung aja nanti aku kasih step by step ya, satu-satu ya, satu-satu gimana. Yang pertamanya kita belajar cara split dulu ya. Oke guys, untuk yang pemula itu untuk melemaskan kaki, kita lakukan yang seperti ini dulu. Kita lakukan seperti ini dulu. Kita tahan sampai untuk beberapa satu hitungan ya, sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Untuk yang kedua, kakinya kita madepin ke kanan seperti ini. Jadi yang belakang, yang kaki kiri lurus, yang kaki kanan tuh seperti ini. Kita lurus. Hitung juga dalam 10 hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus balik ke kaki kiri juga seperti itu, sama seperti yang kaki ke kanan. Oke, pokoknya kanan kiri itu sama, hitungannya 1 2 sampai 10 aja ya guys, nggak apa-apa ya, untuk melepaskan kaki saja. Oke. Jadi untuk setel 1 begini sejajar, kakinya lurus. Jadi kita harus bisa kuat menopang ini, bisa kuat kakinya, untuk kuat kakinya itu lemes ya. Otot-ototnya itu nggak kaku ya guys ya. Oke, kita lakukan seperti ini. Jadi untuk melemaskan kaki, untuk pemanasan. Oke, untuk step berikutnya kita duduk. Kalau bisa tuh di belakang tuh ada semacam kayak ya lemari atau tembok gitu ya guys ya. Oke, kita lakukan seperti ini. Jadi kaki ini kita lurusin, sama satu telapaknya itu diginiin. Terus kita lurusin. Jadi kalau bisa tuh di kaki tuh lurus begini, ini sampai ke lantai gitu ya. Tekan sampai benar-benar tuh dia nempel. Jadi untuk melemaskan otot-otot juga ya. Jadi kita bisa ke belakang tuh kalau ada tembok atau lemari gitu kan, lebih stabil kan kalau di belakangnya itu ada tembok atau lemari gitu. Jadi kita tekan saja, tekan sampai benar-benar ini semua otot-otot ini ngerasa tuh udah lemes gitu ya, nggak kaku lagi itu. Jadi kalau buat split itu enak. Tekan untuk beberapa saat atau beberapa hitungan boleh. Oke, itu step yang ketiga. Terus untuk berikutnya, jadi kaki kita tuh yang ini seperti ini saja dulu. Ini seperti ini. Jadi kakinya yang satu lagi tuh lurusin begini. Kakinya yang itu lurusin. Sama ya, kanan sama kiri itu sama ya, digituin juga ya untuk melepaskan otot-otot juga. Oke, itu stepnya. Terus pelan-pelan seperti ini, kita boleh turun pelan-pelan. Untuk yang baru pemula mungkin agak sakit ya bagian pahanya ya, jadi untuk itu pelan-pelan saja.
Kita turunin tuh pelan-pelan. Ya, seperti ini terus, dia lama-lama akan lemes. Ini gini terus, pokoknya diganti kanan kiri gitu tuh lama-lama tuh akan lemes ya guys ya. Oke. Yang kiri juga seperti itu lakukan. Jadi setiap hari kalian boleh lakukan di rumah minimal 1, 2, 3 kali, beberapa kali sesuka kalian untuk melemaskan kaki-kaki atau otot-otot yang kaku gitu ya. Biar mungkin kalau di dalam rumah itu kita bisa maklumin ya, karena ruangannya sempit, jadi nggak terlalu lebar, terus nggak mudah untuk kita ekspresi bergerak tuh susah ya. Mungkin kalau di luar kita bisa berekspresi, geraknya pun lebih enak gitu kan. Jadi hanya kalau untuk di rumah, untuk melemaskan otot-otot saja. Jadi kita kalau gerak pun di ruangan yang sempit pun nggak apa-apa, kita pelan-pelan belajar, yang penting step by stepnya itu udah bisa. Itu lama-lama nanti splitnya itu bagus loh. Oke guys, itu dia step by step untuk yang buat split ya guys ya, untuk melemaskan kaki belajar di rumah. Oke, berikutnya aku akan kasih tahu kalau di rumah main double stick atau nunchaku itu pakai yang busa ya guys ya, jangan pakai yang besi, karena di ruangan di rumah itu, di dalam rumah itu kan ruangannya sempit, jadi kita harus pakai, kalau bisa tuh jangan, bener-bener jangan pakai yang besi, karena itu berbahaya. Kalau di dalam rumah kita pakai yang busa aja ya. Oke, aku akan kasih tahu gimana caranya untuk melemaskan tangan kita untuk bisa lebih lemes lagi cara mainkannya. Oke, let's go. Oke, guys, ini dia. Ini double sticknya itu bener-bener busa ya. Jadi kalaupun kita kena kepala atau kita jatuh ngenain apa gitu tuh nggak pecah. Jadi bener-bener kalau di rumah itu kita harus pakainya yang busa belajar ya. Belajarnya tuh yang pakai yang busa, jangan yang besi ya. Oke, untuk hanya pembelajaran aja di awal, stepnya itu untuk melemaskan tangan untuk kita mudah. Kalau mungkin kalau di luar kita bisa bebas bergerak ya, tapi kalau di dalam kita hanya untuk melemaskan tangan aja, jadi biar tangan kita itu nggak kaku. Maka begini, cukup mudah saja. Jadi lakukan seperti ini, kita megangnya itu di sini, bukan di sini, atau bukan di ujung sini, bukan ya guys ya, tapi di sebelah sini. Berdekatan dengan jarak ya tali, berdekatan dengan jarak tali ini. Jadi seperti ini aja. Kita luruskan tangannya, lurus. Jadi putar-putar saja, putar-putar. Diluruskan. Jadi bisa ke dalam, bisa diganti juga keluar. Ingat ya, jangan sampai ngenain ataupun lebih ke ruangannya agak lebih besar dikit. Jangan terlalu sempit karena ini kan memutar gitu ya. Lakukan kanan kiri. Yang kiri pun juga begitu sama. Yang kiri sama juga ya. Oke, seperti itu saja. Kalau mau di double, yang kedua, kita putarnya tuh tinggal balik-balik dibalik gitu ya guys ya, ke sini begini saja tangannya, jadi cuma dibalik. Tangan tuh ini kan tangannya tuh begini, cuma diputar gini kedua, di begini aja, tapi kita sampai untuk melemaskan agar sama, kita lakukan kanan kiri juga ya. Seberapapun kalian mau melakukannya, ataupun hitungan, ataupun nggak hitungan, beberapa menit atau berapa gerakan, itu boleh saja, karena kita hanya untuk melemaskan tangan saja pas kita belajar di rumah ya. Jadi kalau kita belajar di luar, tempatnya kan luas ya, jadi kita bebas mau jungkir balik, mau begini, mau begitu, mau loncat, mau apa, itu bisa aja ya guys ya. Jadi kalau di rumah, kita hanya untuk melemaskan tangan, otot-otot tangan untuk kita, kalau main di luar tuh kalau berekspresi bebas itu tidak kaku ya guys ya. Oke guys, itu dia tips dan triknya dari aku bagaimana cara untuk pemula, untuk yang pengen belajar split ataupun untuk pengen yang belajar nunchaku, untuk melemaskan tangan aja di rumah kita harus pakai yang busa ya, inget ya, jangan pakai yang busa ya, jangan yang besi ya. Oke.
Itu versi aku step by stepnya ya, dunia seputar taekwondo dan juga nunchaku atau double stick. Jadi kalian bisa lakukan di rumah untuk beberapa kali, sehari berapa kali saja nggak apa-apa, untuk melemaskan otot-otot kaki dan juga tangan. Itu se-free-nya, free time-nya kalian aja ya guys ya. Oke guys, jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di bawah ini ya. Oke, see you next video. Mungkin aku akan berbagi tips atau triknya yang lain. Atau jika kalian ingin request atau apa yang bisa aku lakukan, bisa komentar di bawah ini ya guys ya. Ataupun mungkin ada yang salah dengan sharing aku, bisa kalian komen di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.